Halo Om Pram. Ini bawa apa ini? Bola. Bola ramah. Bola ramah. Ini bukan bola ramah. Ini emang bukan bola ramah. Jamu kelutuk. Om Pram. Oh ini kebetulan nih. Ini pengen punya jodoh. Langsung aja langsung. Iya, langsung. Nanti saya ceritain. Iya. Jodiak atau enggak jodiak? Jodiak. Dia jodiak. Bisa tahu. Aku Sagittarius. Sagittarius. Enggak usah dikasih tahu, saya udah tahu. Saya lihat dari sini. Oke, oke. Bagaimana Bel, Ibel dan Dinda bintangnya kalau tidak salah Taurus ya. Aku dinosaurus. Zodiaknya Taurus. Kok Om tahu sih? Kenapa? Kok Om tahu? Prama. Yeah. Okay. Taurus ini tipe perempuan yang mandiri. Oh. Okay. Karena dia tahu-tahu diurus. Jadi mandiri sekali ya. Nah kalau ini ponakannya. Aku Elizia. Elizia. Elizia ini Virgo kalau tidak salah. Iya benar-benar. Betul ya. Oh bisa tahu ya. Pinter banget kan. Apa nih? Hitungnya apa nih? Wanita seperti apa tipe? Virgo ini harus mendapatkan jodoh yang sesama Virgo juga. Oh gitu. Iya, pas dia kalau Virgo dengan Virgo. Oh, yang cocok harus sama Virgo. Iya, betul. Kira-kira sekali. Siapa ya? Saya. Tasha, ada yang mau tanya? Om Pram, kalau kehidupan asmara Sagittarius tuh kayak gimana ya? Kehidupan asmara? Sagittarius itu sebetulnya asmaranya kadang naik, kadang naik. Apa sih? Jadi dia stabil. Oh, stabil. Kalau stabil, stabil aja ya. Ada kerikil-kerikil tajam tapi itu bisa dilewati dengan baik. Sagittarius tuh sayang gigi tak terurus. Ini dia. Jodoh kamu inisialnya D pasti. Iya betul kok. Betul ya. Om baca di Google ya? Enggak, kebetulan sahabat dia. Saya. Om tahu nggak? Nih rumah saya dulunya warna apa catnya? Aduh. Dulu itu kalau nggak salah warnanya sebentar. Oh iya. Aduh tinggi banget deh itu bola. Hijau. Kuning.